Hai guys, kembali lagi bersama gue Bowen. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, kali ini kita akan melanjutkan quest dari Dr. Jules. Dr. Jules, research in full swing and I have some apa itu kepencet. I patched the hole in my ship but I have still leaks, so I'm not sure it will work. But can pink jellyfish. Kayaknya gue disuruh nyari pink jellyfish ini guys. Ya, okay. I heard some servers got burned by jellyfish on the beach. The server's favorite beach is somewhere in the west. Okay, kita berarti ke Surfer's Beach guys. Bener nggak? Kayaknya namanya itu guys. Kita menuju Surfer's Beach ya. Okay guys, sampai juga guys Surfer's Beach. Coba kita di spot yang ini ya. Kayaknya ini sungai lagi. Pantai dangkal guys ya. Gak ada gua temukan ikan di sini guys. Oke, dapat. Oh, a new trash surfboard. See those took smart. It was probably some monster. Ini papan surfing yang sudah hancur guys gua dapatkan. Kita cek di bestiary untuk trash surfboard. Oke, jadi kalau kalian cari itu cari di sini guys ya. Oke, kita coba cari yang lain lagi. Jellyfish bisa didapatkan di mana-mana sih guys ya. Gua pernah dapet jellyfish di pojok kiri atas dan di pojok kanan atas map dari Costa Rica ini guys ya. Alright. Come on, jellyfish. Bukan sih jellyfish. Kalau jellyfish biasanya hidup guys. Maksud gua, dia kalau didapatkan itu melingkar-lingkar guys. Karena dia ikan, bukan ikan, creature yang hidup, bukan trash. Kalau trash ya lurus aja guys ya. Pas penarikannya ke atas kapal, maksud gua itu. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Pindah-pindah gua guys, kayaknya gua nggak cocok mancing di Surfer's Beach. Oh, okay. Ini jangan-jangan tarpon. Ini tarpon kayaknya guys ya. Okay, kita naikkan dia dulu ke atas kapal, ke atas boat. Dikit lagi. Oh, wahoo, ternyata guys. Set 100 kilo anjing. Gila guys beratnya guys. Itu baru bintang 2 guys. Kalau bintang 5 berapa kilo guys? Oke, kita lanjut untuk mencari jellyfish. Di video sebelumnya kayaknya gue banyak dapat jellyfish nih. Kenapa sekarang pas ada questnya nggak bisa dapat? Oke, dapat red ridge clinging crab. Oke, itu guys, pokoknya kepiting merah lah guys, biar gampang bilangnya guys ya. Alright, apakah bisa mendapatkan jellyfish sekitar sini? Ini gua udah pindah spot lagi ke bawah pojok kiri guys ya, di Costa Rica. Oke, nggak ada yang makanin guys. Pakai teknik casting, nggak ada yang makanin. Oh ya dah. Oke, ada orang di sini ya. Ada Chen GG99. Oke. Oke, ada bayangan ikan rupanya. Oh, tiba-tiba ada dua bayangan ikan guys. Alright, 1 2 3. Oke, 4. Oke, yang kelima ini pasti bisa kita dapatkan. Alright. Oke, ini ikan wahoo lagi kah? Seperti yang tadi. Wait for it. Oke, kita duel dulu guys sama ikannya ini. Mudah-mudahan ikan baru lah guys. Aduh, internet gua merah terus. What the heck, hampir lepas guys. Kayaknya bukan wahoo ini guys. Apakah ini guys? Oke, okay. What the heck ini, kenapa menjauh ikannya guys? Ini agak liar ini guys, bukan wahoo sepertinya. Sifatnya lain ini guys, berbeda guys ya. Gua merasakan perbedaan. Agak bandel ini guys ya. Right, bukan wahoo. Ikan apakah ini? Semoga ikan baru lah yang gue dapatkan guys. Wey, sabar. Renying lewat lagi.
perfect zone anjing. Kalau sampai di ujung lepas dong guys ya, anjing. Wait, jangan sampai road broken ini. Oke, dikit lagi. Oke. Ah, ternyata Pacific Sailfish 18 kilo doang padahal guys, tapi sifat ikannya sangat mengerikan. Enggak juga, agak ya guys ya, hampir putus guys. Oke, balik ke harbor. Tadi gua enggak dapat apa-apa ya, cuma dapat papan surfing itu aja guys yang baru guys. Oke, kita ke akuarium gua dulu. Gak ada yang bisa gua tambahin dong, udah semua ini gua punya di akuarium. Alright, jadi gua sekarang mau jual-jualin dulu ikan yang gua dapet. Tapi ini gua mau simpen mungkin ya di storage. Ngapain simpen papan surfing yang udah hancur guys ya? Ini yang gua simpen kutang. Gua simpen pakaian kutang. Kita bisa mendapatkan peralatan untuk sunbathing atau berjemur di Surfaris Beach guys. Dapat bikini juga guys ya dari sana. Oke. Ini itu aja yang gua simpen dan ini gua jual dulu. Kayaknya murah ini guys. Yah, cuma 47, lebih mahal mancing di Paradise Island guys ya. Oke, itu wahoo yang laku 120 gold. Alright. Mungkin itu aja guys untuk video kali ini dan thank you for watching and don't forget to like, comment, and subscribe and see you guys in the next video. Bye and have a good game. See you guys.